Seorang emak-emak bergaun hitam memberikan uang 2 juta rupiah untuk membeli peci hitam yang dikenakan Wali Kota Cilegon Heldi Agustian. Selain itu, seorang pria berbaju putih juga mengeluarkan uang 2 juta rupiah untuk membeli peci yang dikenakan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta. Peci hitam yang dikenakan Heldi Agustian dan Sanuji Pentamarta dilelang dan hasilnya didonasikan untuk warga Palestina. Lelang itu dilakukan di sela aksi solidaritas kemanusiaan bertema Cinta Cilegon untuk Palestina yang dihadiri ribuan warga di Tugu Baja Landmark, Kota Cilegon, Sabtu, 25 November 2023. Tak hanya mengikuti aksi, warga juga melelang jam tangan, gelang emas, cincin emas, dan anting emas. Ketua Pelaksana Aksi Solidaritas Kemanusiaan Kota Cilegon, Muhammad Junaidi mengatakan hingga siang jumlah donasi mencapai Rp504.941.203. Menurut Junaidi, selain melelang peci yang dikenakan saat aksi, Heldi Agustian dan Sanuji Pentamarta mendonasikan uang tunai untuk Palestina. Menurut pantauan tribunbanten.com, ribuan warga berkumpul dengan mengenakan beragam atribut Palestina mulai Sabtu pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.